Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpa definisi. Cinta itu seperti angin membadai. Kita tak melihatnya, tapi kita merasakannya. Merasakan kerjanya saat ia memindahkan gunung pasir di tengah gurun, atau merangsang amuk gelombang di laut lepas, atau meluluh lantakkan bangunan-bangunan angkuh di pusat kota metropolitan. Begitulah cinta. Ia ditakdirkan jadi kata tanpa benda, tak terlihat, hanya terasa, tapi dahsyat. Seperti banjir menderas, kita tak kuasa mencegahnya. Kita hanya bisa ternganga ketika ia meluapi sungai-sungai, menjamah seluruh permukaan bumi, menyeret semua benda angkuh yang bertahan di hadapannya. Dalam sekejap, ia menguasai bumi dan merengkuhnya dalam kelembutannya. Setelah itu, ia kembali tenang, seperti seekor harimau kenyang yang terlelap tenang. Demikianlah cinta. Ia ditakdirkan jadi makna paling santun yang menyimpan kekuasaan besar. Seperti api menyala-nyala, kita tak kuat melawannya. Kita hanya bisa menari di sekitarnya saat ia mengunggun, atau berteduh saat matahari membakar kulit bumi, atau meraung saat lidahnya melahap rumah-rumah, kota-kota, hutan-hutan, dan seketika semua menjadi abu, semua jadi tiada. Seperti itulah cinta. Ia ditakdirkan jadi kekuatan angkara murka yang mengawal dan melindungi kebaikan. Cinta adalah kata tanpa benda, nama untuk beragam perasaan, muara bagi ribuan makna, wakil dari kekuatan tak terkira. Ia jelas, sejelas matahari. Mungkin sebab itu, Eric Fromm dalam The Art of Loving tidak tertarik atau juga tidak sanggup mendefinisikannya. Atau memang cinta sendiri yang tidak perlu definisi bagi dirinya. Tapi juga terlalu rumit untuk disederhanakan. Tidak ada definisinya memang. Dalam agama atau filsafat atau sastra atau psikologi. Tapi inilah obrolan manusia sepanjang sejarah masa. Inilah legenda yang tak pernah selesai. Maka abadilah Rabi'ah al-Adawiyah, Rumi, Iqbal, Tagore, atau Gibran karena puisi atau prosa cinta mereka. Abadilah legenda Romeo dan Juliet, Laila Majnun, Siti Nurbaya, atau Cinderella. Abadilah Taj Mahal karena kisah cinta di balik kemegahannya. Cinta adalah lukisan abadi dalam kanvas kesadaran manusia. Lukisan bukan definisi. Ia disentuh sebagai sebuah situasi manusiawi, dengan detail-detail nuansa yang begitu rumit, tapi dengan pengaruh yang terlalu dahsyat. Cinta merajut semua emosi manusia dalam berbagai peristiwa kehidupannya menjadi sublim. Begitu agung, tapi juga terlalu rumit. Perang berubah menjadi panorama kemanusiaan begitu cinta menyentuh para pelakunya. Revolusi tidak dikenang karena geloranya, tapi karena cintalah yang melahirkannya. Kekuasaan tampak lembut saat cinta memasuki wilayah-wilayahnya. Bahkan penderitaan akibat kekecewaan terkadang terasa manis karena cinta yang melatarinya, seperti Gibran yang kadang terasa menikmati sayap-sayap patahnya. Kerumitan terletak pada antagoni-antagoni.
tapi di situ pula daya tariknya tersembunyi. Kerumitan tersebar pada detail-detail nuansa emosinya berpadu atau berbeda. Tapi pesonanya menyebar pada kerja dan pengaruhnya yang teramat dahsyat dalam kehidupan manusia. Seperti ketika kita menyaksikan gemuruh badai, luapan banjir atau nyala api. Seperti itulah cinta bekerja dalam kehidupan kita. Semua sifat dan cara kerja udara, api, dan air juga terdapat dalam sifat dan cara kerja cinta. Kuat, dahsyat, lembut, tak terlihat. Penuh haru biru, padat makna, syarat gairah, dan anagonis. Barangkali kita memang tidak perlu definisi. Toh kita juga tidak butuh penjelasan untuk dapat merasakan terik matahari. Kita hanya perlu tahu cara kerjanya. Cara kerjanya itulah definisi. Karena kemudian semua keajaiban terjawab di sini. Itulah tadi definisi cinta manusia menurut Anis Mata dalam bukunya Serial Cinta. Untuk ulasan bedah buku pilihan lainnya, ikuti terus kanal bedah buku, kanal pertama, dan satu-satunya yang khusus membedah buku pilihan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.